siapa panggilannya? Fadil. Fadil. Oke, doa kasih obat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehari ini hari Jumat tanggal 24 Mei 2019. Insyaallah Fadil Rifat Al-Fatin mau proses hitan. Wow. Fadil sekarang umurnya 9 tahun. 9 tahun berapa hari? Tegang enggak? Insyaallah enggak, udah siap. Udah siap, teman-teman juga udah. Teman-teman udah semua, hampir semuanya udah ya. Ada beberapa yang belum ya. Kami yang tegang kayaknya. Nih. Berarti tegang gak? Enggak. Eh, tadi Arin kan harusnya puasa, tapi Fadil setengah hari karena mau kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan ke rumah sunat di Jati Asih. Kaget ya.
selesai. Wow. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah. Tunggu. Tunggu instruksi. Mau ke peci, Bu. Tapi jangan lompat pelan-pelan. Itu-itunya, klaimnya. Nah, kalau udah pakai langa itu nggak apa-apa. Alhamdulillah, ya Allah. Kayak sunat zaman dulu. Salim dong sama dokter. Terima kasih, dokter. Salim dulu. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Alhamdulillah prosesnya lancar. Mas Fadil udah selesai dihitan. Jalannya pelan-pelan. Padahal udah pakai celana tapi masih mau pakai sarung. Udah selesai sunatnya. Kita dapat ini nih. Dapat paket apa namanya? Dari rumah sunatnya. Ini nomornya dan websitenya. Kita lihat dapat apa aja. Unboxing. Dapat apa nih, Bang? Boneka dan enggak tahu fungsinya buat apa, hubungannya dengan orang sunat. Tapi warnanya sama matching. Bang. Kita dapat celana untuk mandi khusus, bahannya kayak parasut ukuran Fadil M. Dapat celana sunatnya nih, sama-sama ukurannya M juga, khusus nih mereknya rumah sunatan juga, Dokter Mahdan. Nah ini ada kelapanya. Kayak kalau disini kayak itu ya, Freddy Krueger. Jason. Terus dapat obat-obatan buat nyeri, obat tetesnya kayaknya ada obat tetes nih. Nah ini obat tetes, berarti 3 kali sehari dan apa dia? Sertifikat bahwa kamu telah disunat, rumah sunatan telah disunat di rumah sunatan, rumah sunat Dokter Mahdian. Sertifikatnya kayak apa, lihat? Ya, sertifikat pusat hitam terbaik anak dan dewasa, sertifikat ananda Fadil Rifat Al-Fatin. Kami mengucapkan selamat karena telah menjadi seorang anak yang pemberani saat dihitan. Semoga kelak menjadi anak pintar. Bekasi, 24 Mei 2019. Dokter. Selamat jadi anak yang kuat, yang pemberani dan dihitan. Langsung apa? Langsung bisa jalan. Boy. Alhamdulillah sudah selesai proses. Jangan lupa. Komen, subscribe. Dadah.